Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Berjumpa kembali bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana setelah Hakim yang memohon-mohon kepada Novia agar Novia tidak mengatakan kepada orang tuanya jika alasan Novia menggugat cerai Hakim adalah karena Hakim sudah berselingkuh dengan Tami. Hakim tidak mau jika orang tuanya akan kecewa atas apa yang sudah dilakukan oleh Hakim bersama Tami. Tapi Novia pun sepertinya akan tetap mengajukan gugatan cerainya dan akan menceritakan semua alasan dirinya sudah menggugat cerai Hakim ya guys. Meskipun itu harus membuat orang tua Hakim dan orang tuanya kecewa, tapi itu sudah menjadi keputusan Novia karena Novia sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahannya bersama Hakim. Wah guys, tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dimana di episode sebelumnya, Jeffrey yang berhasil menolong Novia saat Novia akan terjatuh, tapi di situ Hakim yang menyaksikan hal tersebut, Hakim dengan sengaja membuat Jeffrey merasa cemburu dan bahkan tidak enak dengan sikap Hakim tersebut. Dimana Hakim menunjukkan perhatiannya kepada Novia di hadapan Jeffrey dengan menggendong Novia ya guys. Dan itu semua membuat Novia dan juga Jeffrey merasa tidak enak dengan sikap Hakim tersebut ya. Jeffrey maupun Novia tidak mau ada kesalahpahaman, tapi Hakim tetap menganggap jika Jeffrey dan Novia mempunyai hubungan. Tapi di lain sisi, Joy yang sudah menemukan foto-foto Tami dan juga Hakim, dirinya akan mencari tahu tentang kebenaran semua itu. Joy yang memaksa Rizka untuk memberitahu tentang hubungan Hakim dan juga Tami. Tapi beruntung di situ Iksan melihat Jo yang pada saat itu sedang berbuat kasar kepada Rizka ya guys, dan berhasil mencegah Jo untuk berbuat kasar terlebih lagi kepada Rizka. Jo yang sangat penasaran dengan isi flashdisk yang dia temukan, Jo pun segera memutar flashdisk tersebut. Namun sayang ya guys, rekaman tersebut hanya separuh yang bisa Jo putar. Jo pun belum mengetahui jika Tami hamil anak Hakim dan bahkan belum tahu jika Hakim dan Tami mempunyai hubungan. Tapi di lain sisi, saat ini Novia yang akan tetap menggugat cerai Hakim, Novia pun akan mengatakan semuanya kepada orang tua Hakim dan orang tuanya tentang hubungan Hakim dan juga Tami selama ini ya guys. Novia yang sangat sudah tidak bisa mempertahankan pernikahannya bersama Hakim, Novia ingin mempercepat mengurus semua gugatan cerainya terhadap Hakim tersebut. Meskipun Hakim memohon kepada Novia untuk tidak menyinggung masalah Tami kepada orang tuanya sebagai alasan Novia menggugat cerai dirinya, tapi Novia akan tetap pada pendiriannya tersebut ya guys. Tapi saat ini Hakim yang datang ke rumah sakit untuk menjaga Ibu Esti. Di situ Hakim yang melihat kondisi Ibu Esti yang sangat memprihatinkan. Bahkan di situ Hakim meminta maaf kepada Ibu Esti atas kelakuannya ya guys. Dan Hakim pun bertanya kepada Ibu Esti tentang Ibu Esti yang melihat saat Hakim memeluk Tami yang membuat Ibu Esti jadi seperti ini. Tapi secara mengejutkan, tiba-tiba saja Hakim dibuat terkejut saat melihat kondisi Ibu Esti ya guys. Dan sepertinya Ibu Esti mulai sadar dan mendengar Hakim mengatakan hal tersebut. Dan semoga saja Ibu Esti bisa mengatakan semua apa yang dia lihat ya, dan bisa segera membongkar kelakuan Hakim dan juga Tami selama ini agar Novia pun bisa menceritakan semuanya kepada orang tua mereka. Wah guys, tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu saksikan terus sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.